Pendopo ya? Kok aku gak punya ya? Ya punya, tapi kamu sultan udah punya. Iya bener. Rumah udah. Tapi masa sultan gak punya pendopo kan gak pas ya, Maya? Pas kurang sih. Iya, kurang kayak apa? Kayak kurang ningrat gitu loh ya. Lihat aja. Kalau rumah banyak tuh udah biasa. Nah, pendopo saya mana? Oh ini gede banget. 50 miliar. Luasnya berapa sih, Mak, tanahnya yang di pendopo? 2.000. 4.000. 4.000. Nah, si pendoponya sendiri berapa luasnya? Nah, aku enggak hafal ngapalin luas-luas gitu. Beberapa waktu yang lalu ada pengajian sama Gus Ikdam di situ. Puluhan ribu yang datang. 120.000. 120.000 orang. Dengan ya. Yang itu radius 10 km. Itu dalam haul ya, dampak ya. Haul. Ih, banyak yang ngedoain sama orang baik, Mas, semua datang. Itu bisa amin. Jadi tempat nikahan, bisa. Nah. Pendopo Tulungo cari IG-nya. Ayo mau nikah di situ. Ih, gratis saya emang MC. Itu gratis. Enggak. Bisa. Jadi kalau misalnya mau nambah aku nyanyi MC bisa, tapi hitungannya beda. Hitungannya beda. Jangan gratis. Dan gitu. Masukin deh ke paketnya, Maya, aku juga setuju. Iya, bisa ya. Nah, kita akan lihat nih. Sumber penghasilan Soimah. Jangan mengada-ada ya. Ya makanya klarifikasi ya. Yang pertama, salah satu artis dengan bayaran termahal bisa raup lebih dari 50 miliar rupiah per bulan. 50 miliar per bulan? Ya, jangan kecil-kecilin deh ya, lebih dari itu ya, Mak. Mending berapa ratus miliar biar aku didatengin orang pajak lagi deh. Aminin aja ya. Aminin aja. Selanjutnya, yang kedua. Menjadi penyanyi campur sari hits dengan bayaran 200 juta sekali manggung. Oh, itu off air. Off air, terlalu murah itu. Iya. Kalau off air mahal ya. Kalau ada satu acara, ada Soimah di situ, off air berarti yang berarti punya acara kaya. Mantap. Ya, berarti kan? Parajib, Jogja. Memiliki bisnis venue pernikahan, mampu raup 100 miliar rupiah per bulan. Yang tadi yang pendopo. Pendopo 100 miliar per bulan? Iya, penghasilannya dari pendopo. Siapa yang ngitung tak sini? Kalau penghasilan sebulan segitu aku gak usah syuting. Menurut informasi masih nombok doain ya. Gak usah syuting kalau aku segitu udah. Oke. Lanjut, memiliki usaha clothing line dengan omset mencapai 10 miliar per bulan. Jualan aja belum, omset malah lupean. Mau jualan aja sih, tok-tok udah tutup kemarin. Iya. Tapi bakso Soimah udah nyobain belum? Itu enak banget. Itu pasarnya sampai ke luar negeri ya. Iya, alhamdulillah bakso Imah, alhamdulillah laris manis. Bakso, tahu. Tahu bakso, iya itu satu rangkaiannya. Iya. Aku belum pernah coba loh. Udah kirim. Sabar mas. Udah gue kirim. Perasaan yang udah gue IG sorry. Oke. Memiliki bisnis kuliner, nah yang ini nih. Betul emang udah sampai 10 miliar. Ya itu yang bakso. Ya bakso itu. Berapa? 10 miliar. Masih dari modal tuh belum balik, masih diputer, tapi alhamdulillah laku. Ini kayaknya habis ini orang pajak datang ke rumah. Mendingan klarifikasi itu kita aminin saja, semakin banyak rezeki semakin banyak pemberi. Amin.